sedikit dari kami kesan pesannya ya. Yang pertama adalah betapa kita merasakan selama 40 hari ini suatu nikmat besar sekali dari Allah SWT. Tiap hari kita bersama-sama membaca Al-Quran, mengapalnya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat-nikmat Allah yang besar adalah ini. Waktu-waktu yang sangat berharga bagi kita semuanya adalah manakala kita itu bisa dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran dan dengan rasa yang nyaman, aman, damai, tenang. Di luar sana begitu banyak teman-teman Islam, saudara kita yang menghafal itu dalam tumpahan darah, dalam musibah yang besar. Tapi di sini kita dengan nyaman bisa dekat dengan Al-Quran. Maka buat saya, kami semuanya khususnya Jawa, untuk saya, untuk kami, untuk semuanya, mari kita bersama-sama mensyukurinya agar supaya nikmat seperti ini tidak Allah cabut, agar supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa membawa nikmat seperti ini. Yang kedua, selama 40 hari kita bersama-sama bisa berjuang menghafal Al-Quran, merasakan betapa sangat berharga seorang teman, sahabat perjuangan. Oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan pertemuan kita di sini itu tidak hanya karena kepentingan yayasan, pribadi, atau lembaga sekalipun, tapi benar-benar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu karena Allah, bisa karena Allah, dan nantinya akan kembali ketemu di dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami mewakili teman-teman di Jawa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kampung Quran, Keluarga Besar Kampung Quran, mungkin baik dari jajaran yayasannya, santri mukimnya, ustaz-ustaz kami yang nantiasa ikhlas membimbing kami. Ada Ustaz Ramdan, ada Ustaz Alfi, ada Ustaz Ray, ada Ustaz Teguh, dan lain-lain. Kepada Pak Haji yang senantiasa memberikan inspirasi bagi kita, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah memberikan kami tempat yang begitu indah, begitu nyaman untuk berbakti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan semuanya dengan balasan yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tahzirul barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atamu taslimat ala al-mab'uti bi-rahmat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmin tuzanu fi idil hasanat wa sallam. Amma ba'd. Kamar mandi Ali, kamar mandi Yayan, Ustaz Ramdan, dan seluruh asatidz wal ustazat. Alhamdulillah
suasana sore dalam kedamaian, sore dengan buah, sore penuh bahagia. Kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu yakin bahwa semua nikmat pasti lagi. Kita bersyukur kehadiran kita di sini. Semoga senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai peserta daurah, hari demi hari kami lalui di kampung Bulan Cetikia hingga kini genap 40 hari, merupakan hari terakhir. Kampung Quran Cetikia dengan suasana yang nyaman, cuaca yang sejuk, menghadirkan sebuah program luar biasa. Program amal jariah raksasa luar biasa yang dikawal oleh asatidz dan ustazah yang tangguh, yang harus kita syukuri, yang harus kita dukung, dan yang harus kita doakan selalu. Semoga senantiasa berjalan dengan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga melahirkan banyak generasi-generasi kalungkan sebagai penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan sebagai peserta daurah, yang pertama kami bersyukur dipertemukan dengan saudara-saudari, adik-adik, anak-anak semua dari berbagai daerah, dari Pontianak, dari Palembang, dari Kalimantan Timur, Bekasi, Jakarta, Cianjur, Sumedang, Bogor, Cikampek. Daily activity yang dimulai di jam 3 dini hari luar biasa, luar biasa. Cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun di dini hari, dan ini sangat kita senang, syukur selalu bahwa tidak ada yang tidak baik. Rohannya cukup luar biasa, utamanya bangun di dini hari itu, masya Allah. Kemudian kantor 5 kali sehari semalam, masya Allah. Betul, di 10 hari pertama banyak yang merasa kukur sama bapak, karena awal ada pas, awal tidak modal HP, awal menghadapi berbagai kegiatan yang cukup padat. Tetapi alhamdulillah 10 hari kedua, 10 hari ketiga, hingga 10 hari keempat dilalui dengan sangat indah dan menyenangkan. Hadirin sekalian, yang ketiga, menyaksikan juhud kesungguhan para peserta daurah. Tidak mudah melalui, tetapi Allah memberikan kelihatan. Nampak dalam menghafalkan Quran ada sambil nunjuk-nunjuk, ada yang bisik-bisik, ada yang bersuara keras, ada yang naik mushaf kepada musafir mondar mandir. Ini kesungguhan yang harus kita apresiasi. Ada yang mengatakan ditinggal dikit lupa lagi, belum bisa makan lupa lagi. Alhamdulillah, jalani prosesnya. Insya Allah kesungguhan ini Allah tidak sia-siakan. Cepat atau lambat, Allah akan menghadirkan dan mewujudkan cita-cita. Saya berbagi, Umi, cita-cita sudah lama.
di saat usia menjelang 42, dikaruniai anak, 6 putra, 4 putri, berarti 10. Menantu 4, cucu juga 4. Alhamdulillah, tidak ada yang perlu disesali bahwa kalau Allah menakdirkan bahwa di kondisi ini, di saat ini, pada waktu dan kesempatan ini, Allah sudah saatnya Allah mudahkan jalan. Dan ini sangat saya syukuri, bersyukur sekali atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya Allah mudahkan saya bisa fokus di kampung Quran Ceria ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin bisa dikuatkan murojaahnya, diambil kembali surat demi surat juz demi juz dan yang ini bapak insya Allah harus dimungkinkan 30. Doakan semuanya. Kalau ada anak-anak sekalian, teruslah bersangka baik, teruslah berniat baik, karena Allah berfirman, ya nafsiku bikum khairan yu'tikum khairan. Kalau di hatimu ada niat baik, pasti Allah akan mendatangkan cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Teruslah berniat baik. Kedua, habit, kebiasaan untuk memulai aktivitas kita di dini hari itu harus bertahan. Karena bangun di dini hari untuk tahajud, untuk ibadah, bukan untuk berangkat. Untuk ibadah itu menguatkan jiwa, menguatkan jiwa. Allah berfirman, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Bangun di dini hari itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan ketika itu sangat berkesan. Ini harus kita sadari bersama bahwa tidak boleh tidak awali kegiatan kita daily activity kita mulai dari sehingga kita kuat jiwanya, dan insya Allah niat baik kita, cita-cita kita pasti apa.